Dedi minta maaf. Gali Ginanjar mengungkapkan isi hatinya tentang kerinduannya pada King Faas. Ia ingin sekali diberi kesempatan oleh Virus dan Sony bertemu dengan putra semata wayangnya. Mami jangan pernah sebut nama dia. Dan seakan jawaban atas penyesalan dan tangisan pilu Gali, beredar sebuah video kala Virus mengungkapkan reaksi Faas saat mendengar nama Gali Ginanjar. Virus mengatakan putra sulungnya enggan jika nama Gali sebagai ayah kandung terus disebut. Hal ini semakin memupuskan harapan Gali untuk bisa bertemu, bahkan merasakan dipanggil ayah oleh anak sendiri. Apalagi sejak bercerai dari Virus, Faas diketahui lebih dekat dengan sosok Sony. Faas begitu lengket dengan ayah sampungnya. Sony pun begitu menyayangi King Faas, bahkan di saat sudah memiliki anak sendiri dan akan segera dikaruniai anak kedua, Sony tetap memperlihatkan rasa sayangnya pada Faas. Tak jarang Faas terlibat dalam segala kegiatan sang ayah. Jadi besok nonton Islam itu indah ya. Iya, jam 5 jangan tidur lagi ya, bisa subuh karena temanya pasti bagus banget. Ada siapa besok? Besok ada Dadi. Dan meski sudah beranjak besar, Faas masih tetap bersikap manja pada Sony. Dalam salah satu unggahan, Sony memamerkan potret mengharukan Faas. Pada foto 2016, Faas yang masih kecil tampak tertidur di pelukan Sony. 5 tahun berlalu, Faas kecil itu kini sudah besar. Namun tak ada yang berubah, Faas masih senang berada di pangkuan Sony. Postingan Sony tersebut lantas dibanjiri komentar mengharukan dari warganet. Tak sedikit yang menulis, Faas begitu beruntung memiliki ayah sambung yang baik dan begitu menyayanginya. Begitupun yang dirasakan oleh Virus. Bahkan beberapa menanyakan perasaan Gali ketika melihat kedekatan Sony dan Faas yang tak berjarak. Di unggahan lainnya, Sony dan Faas tampak beradu ganteng. Keduanya terlihat bergonta-ganti pakaian dengan pose yang sama. Di postingan tersebut, keduanya disebut bak ayah dan anak kandung. Meski tak sedara, Sony disebut lebih mirip dengan Faas dibanding Gali sebagai ayah kandungnya. Dan saat ini, Gali Ginanjar benar-benar menyesal akan kesalahannya pada King Faas dan Virus. Penyesalan itu dirasakannya setelah darah dagingnya enggan mendengar namanya. Bukan karena ajaran Virus atau Sony, Faas yang makin beranjak besar diduga sudah tahu dengan sendirinya kelakuan sang ayah. Faas diduga kecewa pada Gali terkait kasus ikan asin.